Milih dua. Ayo harus ya. Sebahasa nggak bisa, gue tidak bisa memilih karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Si Atifnya begini, si Atif begini. Cuman kalau kedesak, tapi gue nggak bisa juga sih ya. Karena semua orang punya peran, nggak mungkin itu lah. Atif nggak mungkin gue taruh di lapangan yang suruh syuting kemana gitu. Tapi gue nggak bisa ngerdasin juga. Lu ngurusin dong klien gue. Yang begini kan nggak mungkin juga, karena kan Asli itu kalau secara verbal dia jago untuk melobi komunikasi. Kalau Davin bagusnya untuk di lapangan. Jadi Vin cari gue ini, Vin cari gue itu, cepat, semakin cepat dia semakin baik karena dia semakin di luar. Jadi kalau dari luar dia merdeka. Oke, baiklah. Lalu berapa deh? Tiga. Yang keempat apa ya? Kangen gak sama Om Didit? Kangen banget. jadi Om Didit itu adalah chief editor. Ada, jadi Om Filman itu dia headnya, bawahannya adalah Mas Didit. Mas Didit itu adalah almarhum. Jadi kita tidak melihat tanda-tanda dia akan meninggal. Betul banget. Di kantor. Ini enggak sih waktu gue ulang tahun dia maksa. Iya. Ayo dok, kita foto. Iya, kita udah lama gak foto bareng. Tahu enggak hari itu tuh gue malas foto ya kan? Betul. Karena apa? Rambut gue jelek banget. Iya. Betul enggak? Soalnya anak-anak kantor tahu kalau gue enggak pakai wax berarti rambut gue lagi butuh dipotong. Gitu. Karena gue potong rambut 2 minggu sekali. Gitu. Ya. Pokoknya pas ulang tahun gue itu gue lagi dandan gue lagi jelek banget deh, lagi malas dandan gitu loh. Karena emang pertama enggak meeting luar. Ya kedua mereka kantor aja gitu loh. Terus tiba-tiba dia minta ya mana-mana, "Dok, foto dong. Kita udah lama enggak punya foto nih." Emang iya sih bener, gue udah malah lama enggak punya foto bareng-bareng karena udah jarang foto bareng tim kan. Sampai akhirnya karena digesek mulu gitu ya. Jadi gue kamar mandi gue pakai wax. Udah, kita foto. Ternyata ya foto itu foto terakhir gue sama dia. Untungnya alhamdulillah gue bisa mengiyakan gitu, mau lah gitu foto. Terus kenangan gue sama dia ketika waktu kita ngerjain video animasi Akui. Oh iya itu yang terakhir. Itu gue sama dia 3 hari berturut di satu ruangan di atas. Jadi dia itu paling senang kalau ngedit ditemani sama gue. Jadi karena gue yang tahu kan, tahu konsepnya, tahu cerita run-through-nya seperti apa ini video, makanya dia kadang lo stay di sini ya, jangan kemana-mana, temenin gue gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya biasanya gue suka banyak kerjaan gitu ya, tapi gue lagi di atas mulu gitu, gue temen dari pagi sampai sore gitu ya. Pas akhirnya gue punya sebuah project video Telkom itu ke Banten. Gue lagi liputan buat Telkom Indonesia ke Banten. Sebelum ke Banten gue diskusi dulu nanti apa yang pengen gue ambil di Banten. Gue akan ambil ini begini. Terus gue pengen, nggak tahu kenapa gue tuh pengen banget dia ngedit video gue gitu loh. Sampai setiap hari tuh gue panggil dari, emang gue juga maksudnya ya dia emang suka sesak nafas kan, jadi kadang dit sibuk nggak gitu. Karena kan gue suka manggil pakai handphone kan ke atas, karena ada telepon ruangan tapi kayaknya males aja merangkak gitu kan. Dit nanti kalau nggak sibuk turun ya sekalian sholat gitu. Kan dia suka turun itu dari atas sampai 4, cukup gitu. Ya udah gue jelasin. Terus nggak tahu kenapa, pokoknya waktu gue keberangkatan gue ke Banten itu kan dijemput anak-anak jam 4 pagi. Karena gue pengennya nyampe lokasi itu jam 9 kita udah on cam, berarti breakfast itu bisa jam 7-an lah gitu. Minimal jam 5 lah berangkat. Pas anak-anak nyampe di rumah jemput itu jam 5-an apa setengah 6, 5 lah jam 5 gitu ya. Jam pertama gue pengen dia ngedit. Kedua, terakhir waktu hari sebelum gue berangkat dia itu gak enak badan. Jadi bilang, gue gak enak badan nih. Nah, gue itu biasanya kalau mau berangkat, kan gue syuting Senin. Kalau gak salah gue syuting Senin. Biasanya gue tuh kalau Sabtu Minggu kalau ada syuting atau ada kerjaan, gue suka nelfon dia nih. Bit, nanti Senin kita begini ya, nanti begini. Tumben hari itu tuh gue tuh gak nelfon dia. Nah, cuman hari itu tuh gue kayak, jangan deh, jangan nelfon dia deh. Maksudnya, dia lagi ngerbadan.